Lu ngambek ya? Alah, lu aja ngambek. Lucu yuk. Katanya besti gitu aja ngambek. Ya lu udah telat 15 menit. Ih, lah. Sepatu baru loh ini. Udah amat. Lagian cuma 15 menit doang kok. Tetap aja telat yuk. Udah deh, ayo buruan. Kita harus nyampe Casa Dinas sebelum jam 7. Yuk. Tunggu. Tunggu dong. Ini BTW ada apaan nih? Kok ngajakin gue jalan cuma berduaan doang ke Casanova? Casa Dina yo, bukan Casanova. Iya, Casa Dina. Kenapa sih? Buru-buru banget cuma datanya sejam. Ini yo. Kan lo sahabat gue dari kecil nih. Siapa lagi bestie lo emang selain gue? Gue mengenalin lo sama Hafiz. Tapi ntar lo kalau udah kenalan, lo langsung cabut ya. Ntar gangguin gue ngedate lagi. Maksud lo? Ini Hafiz yang tunggu gonta ganti cewek itu? Dia kan yang nyelingkuhin Renata, prima donna kampus kita kan? Dia tuh gak selingkuh yuk. Renata yang selingkuh. Cih, kata siapa? Kata Hafiz lah. Kata Hafiz yang playboy itu? Lagian tau dari mana kalau dia bohong? Yaudah deh, kalau lo emang gak mau nganterin gue, gue pergi aja sendiri. Iya. Anak gadis gak boleh pergi sendiri. Iya, gue temenin. Ini BTW. Ini muka lo kenapa dah? Menor bener? Lo ngelenong di mana sih? Dih, lihat tuh. Ih, kilap-kilap apaan coba? Habis makan gorengan berapa gerobak sih? Apaan sih yo, orang enggak juga. Ish. Hari ini tuh gue abis make up-an yo. Kan mau ngedit. Enggak gitu lah. Lihat tuh. Itu tuh berlebihan banget tau gak? Lagian ya, kalau misalnya Hafiz beneran cinta sama lo, lo mau upilan kek, bonusan, beleran, dia bakal terima lo apa adanya lah. Nah lo, cari apaan lagi? Cari kaca. Orang enggak juga yuk. Orang menor gitu juga. Orang muka gue udah perfect juga. Yaudah deh, ayo. Kita UTW. Yuk. Bentar. Kamu ketemu Hafiz kan? Kalau gitu gue cium muka dulu. Gue gak mau kelihatan kayak supir. Gue gak mau kalah ganteng lah dari dia. Ya udah buruan, gue tunggu bentar, sini. Sabar. Tunggu ya. Iya. Yo, Dio, yo buruan ke yuk, lu di kamar mandi ngapain sih? Cuci muka lama banget. Iya, sabar. Ini lihat nih. Mana sih? Lihat, ini merah-merah semua. Bisa-bisa kita sampai sono jam 8 udah tutup tempatnya, nggak cukup. Bisa-bisa, yo bisa. Kalau Boni kesayangan lo, kita ajak ngebut, ya? Gak cukup waktunya. Bisa ya, udah ya. Helm. Kok cuma bawa helm satu? Gue di depan ada helm, yuk. Ayo. Bokap nyokap lo mana? Bokap nyokap lo. Gue belum salim sama mereka, udah lama gak ketemu juga kan? Lo ngapain sih, yuk? Lo tuh gak biasanya kayak gini, tau gak? Kenapa sih banyak banget alasan? Lo gak suka ya gue punya pacar? Ya, emang gue gak suka lah. Yaelah, yuk. Kan lo sahabat gue yuk, terus lo ngasih gue selamat ki, gara-gara gue udah gak jomblo lagi, ini malah sinis. Ya lo
gue cuma jujur kok. Emangnya kenapa sih lo gak suka sama Hafiz? Gara-gara image-nya jelek? Ya terus? Gara-gara gue punya pacar duluan? Itulah. Gini deh. Mana ada sih cowok yang seneng kalau misalnya orang yang disuka itu pacaran sama cowok lain, gak? Lo lagi bercanda kan, yuk? Lo mau bercanda mulu, yuk. Udah, yuk, ah, cabut. Gue gak bercanda, gak? Gue beneran suka sama lo. Maksud lo, yuk? Ya gue serius. Selama ini gue bener-bener rasa buat lo, gak? Gue pengen kita bisa lebih dari ini. Gue pengen ada di sisi lo, ngebahagiain lo lebih dari sekedar temen, gak? Ya, tapi kan kita temen, yuk. Sahabat dari kecil. Itu kan buat lo doang. Buat gue, lo lebih dari itu lah. Gue lo lah yang selalu ada samping lo. Tiap lo curhat, tiap lo marah, tiap lo bahagia. Masa sih lo gak pernah sadar lah? Iya, gue paham. Gue paham mungkin ini bisa ngerusak persahabatan kita. Tapi please, Nak. Gue kan juga berhak jujur buat perasaan gue. Gue beneran suka sama lo, Nak. Gue tau ini rasanya dadakan. Tapi gue baru berani ngungkapin perasaan gue begitu gue tahu pacaran sama Hafiz. Sekarang gue pengen tanya sama lo, gak? Pilih gue atau Hafiz? Ya gak bisa lah, yuk. Gue udah nganggep lo sahabat dari kecil. Oke, gue ngerti lo yang selalu ada saat gue susah atau seneng. Ya tapi gak gini, yuk, caranya. Lah. Kasih gue kesempatan, gak? Karena gue yakin sama perasaan gue, gak? Gue masih nunggu jawaban dari lo. Gue pengen denger langsung dari mulut lo. Lo pilih gue atau Hafiz? Hola.